Yo guys, welcome back to my channel. So pada kali ni aku nak masak kari kepala ikan madai. Dai dai medai. Okay, semua ready? Pakai terpinggang, jom kita naik kapal terbang. So ikan madai ni sebenarnya kalau dekat Malaysia ialah ikan merah lah ya. So mula-mula sekali apa yang aku buat, aku nak tumis bawang merah ni, aku hiduskan dia dengan bawang putih. So aku tumis dulu bawang ni sampai je layu . Memang semerbak bau satu rumah. Nama dia halba campuran. So kita kacau. Taruhkan kari pulih, daun kari . Letaklah berapa banyak yang kau nak letak. Ni aku kisarkan bawang besar, cili kering dengan halia sikit. Kacau, pastikan dia betul-betul masak sampai dia pecah minyak. Okay, so dah agak-agak macam pecah minyak tu. So aku tambahkan ni serbuk kari ikan . Brand Adabi. Aku tahu dalam 4 sudu macam tu. Pastikan kita punya rempah kari ni betul-betul masak supaya tidak rasa pahit. So aku tambahkan air asam jawa. So kacau, teruskan kacau biar dia sebati sampai dia betul-betul masak. Oh, kau tengok dah warna dia cantik bhai. Masak tu dah agak-agak macam dah kering, so aku tambahkan air. Nak tengok berapa banyak kuah yang kita nak, so aku tambahkan lagi air. Lepas tu aku tambahkan terung. Ha, memang kena kalau kari kepala ikan kalau ada terung, apa memang sedap. Ni memang aku masak banyak, so aku taruhkan terung banyak. Aku tambahkan dengan bendi. Kita taruhkan bendi supaya kuah kita akan lebih pekat. So kacau sampai agak-agak sayur tu dah sikit layu. So aku tambahkan santan kotak. Aku tak taruh banyak, aku taruh dalam separuh je. So kita biarkan dia sebati. Okay, so bila dah sebati macam ni, aku tambahkan dengan tomato. Tomato aku letak 1 biji. Aku keratkan dia. Aku tambahkan dengan garam cukup rasa. Tambahkan gula. So aku rasa sikit. So aku tambah lagi gula. So kita rasa lagi sampai dia betul-betul lengam. Lepas tu aku taruh tahu goreng ni. Kat Jepun panggil ni aburage. Dan last sekali hero kita, ikan madai. Dai dai medai. Ha, ini dah dia ikan merah tu. Tapi tak berapa merah sangat . Dia macam gelap-gelap sikit. Sebenarnya aku taruh sayur tu terlampau banyak sebab kuali ni pun tak berapa besar sangat, ikan pun banyak. So memang susah aku nak kacau juga sebenarnya, tapi tak apalah, kita buat pelan-pelan.
So aku pastikan ikan ni biar dia tenggelam dengan kuah kari tu. Kalau tak, tak masak. Memang pack betul eh kuali aku ni. Ni aku rasa tak boleh ni. Ni terlampau penuh sangat ni. Tak boleh nak tenggelam ikan tu. Aku kena buat sesuatu ni. Tapi tak apa, aku still lagi mencuba. Lepas aku tahu dia tak boleh tenggelam, so aku keluarkan dululah sayur tu. Aku keluarkan sayur tu balik, aku letakkan ikan saja. So aku biarkan dia tenggelam, biarkan dia betul-betul masak. So rasa dulu sikit, ngam ke tak ngam. Bila dah ngam, tunjuk good sikit. Jangan lupa pula letak sayur tu balik. Maka siaplah kari kepala ikan madai. Selamat mencuba.